Assalamualaikum, koma apa khabar di luar sana? Bersama Zeno 2020 untuk koma aja. Okey, hari ini saya nak ambil modul untuk anak-anak tingkatan sekolah tingkatan dan sekolah rendah. Mulalah start saya ni menjadi cikgu hari ni, nak pergi sekolah. Okey, anak-anak saya pun dia orang belajar dari sini sampai hari Jumaat. Biasalah seluruh dunia pun macam tu juga. Sekarang PDPR untuk anak-anak. Yang susahnya yang dah besar tu kita tak perlu nak ajar. Tapi yang susahnya yang darjah 1 tadika dengan darjah 2. Sebab dia orang tak faham lagi. Yang sekolah menengah ni tak ada masalah lagi. Sebab dia orang dah besar, dah tahu apa yang cikgu suruh, apa yang cikgu suruh buat semua kan. Lagi PDPR ni pun dah lama juga. Kira dah berbulan-bulan jugalah dia orang belajar. Kira dia orang dah kata dah boleh dah faham. Sebabnya kira macam dah biasa macam belajar di sekolah. Tapi yang payahnya tak ada depan mata lah cikgu ngajar. Kadang cikgu buat Google Map. Terima kasih pada cikgu-cikgu yang sanggup membantu anak-anak di zaman yang agak susah sikit untuk para pelajar belajar di rumah. Alhamdulillah, syukur. Okey, jom kita pergi ambil modul kat sekolah dululah. Okey, dah sampai dah kita kat sekolah pertama. Memang rindunya nak pergi sekolah atau balik anak. Kali ni kita pergi sekolah je, melawat ya, ambil modul. Sekarang kita tengok anak-anak kita belajar hari ni. Saya dah ambil model-model dia orang. Ni bilik bujang saya, dia selerok sikit. Sebab dia orang buat kerja semua kat sini. Kebetulan meja ni kakak ipar saya bagi. Bagi memudahkan dia orang buat kerja lah. Senang sangat koma. Itu adik. Apa nutup-nutup tu dik? Ini barang-barang yang saya ada, tak ada tempat ke saya nak isi. Jadi macam ni je lah saya dapat susunnya. Jadi ada ruang lah untuk dia orang nak belajar kat sini. Belajar bahasa apa Akas? Ini bahasa apa? Bahasa apa ngah? Tak ada bahasa. Kamu bahasa apa? Sain ke apa? Sain lah. Ada RBT. Itu sain. Oh, RBT. Sain. Lagi apa ada? Aini mata pelajaran berapa? Rekan berapa kah? Tak tahu. Apa rahsia? Cepat rekan mata macam pelajaran apa Aini PDPR? Tak tahu. Cikgu bagi. Apa nama? Itu sekarang tengah buat apa? Sejarah. Ni kita tengok tu saya kah. Macam dia jadilah orang lelaki punya tulisan. Bogok. Orang lelaki biasalah tulisan semua. Ada setengah tu ada juga yang cantik. Tapi Eka dia budak lagi. Buat je Eka. Kau menung kenapa? Jangan. Ni lah salah satu tulisan dia. Nampak. Buruk. Saya. Inilah hari dia orang kena buat kerja sekolah. Anak pandai kena lah buat kerja sekolah dok. Kalau tak nak pandai, duduk dan diam. Adik buat kerja apa dik? Kerja. Ani buat kerja apa dik? Kerja sama. Adik malu pula. Ni print. Ini di print oleh apa? Anak saudara saya, kebetulan rumah dia ada print. Agak susah jugalah. InsyaAllah kalau ada rezeki, saya nak di print dah untuk dia orang. Di printer kan? Sebab mudahkan lagi saya nak apa? Nak apa-apa cikgu suruh print. Sebab printer tu banyak kegunaannya.
inilah salah satunya, Dik. Dik buat, Dik. Menung nak, Dik? Bisa bahasa Arab. Bahasa Arab tak apa, Kak Long boleh tolong. Kak Long pandai bahasa Arab. Umi jangan kabur bahasa Arab punya. Ha, sebab dulu masa Umi sekolah, bahasa Arab ni tak ditekankan. Bahasa Jawi ada lah. Ha, mana tak wujud. Jawi senang gila. Dulu tak, dulu tak terapkan bahasa Arab tu. Ha, kalau ada bayi-bayi Umi tu, ha, dia orang tahulah macam mana bahasa Arab tu kurang diterap lah. Sekarang ni alhamdulillah lah anak-anak semua dia orang buat mata pelajaran. Terus sekarang ni rok-rok bukunya udah banyak buku. Daripada zaman saya dulu buku tak ada lah banyak-banyak apa ni. Dia orang macam-macam ada. Sekolah rendah pun dah ada sain. Dengan main-main rumah. Masa saya dulu tak ada. Tekatan dulu baru ada. Zaman dia orang ni sejarah ada, sains ada. Zaman saya tak ada. Ada juga Arab. Arab tidak terditerap. Muzik ada. Sejarah tak ada. Tapi zaman Umi dulu muzik seronok. Ada alat-alat mainan, ada alat-alat ni. Jadi ada gigi, ada gigi. Ha. Apa ada saksofon. Air saksofon pula. Air saksofon yang tu picit-picit tu kan. Kemudian ada mangkuk jambai. Ada drum. Ada drum, ada yang ketik-ketik tu apa nama? Katenek. Ha, zaman komak buat salam lah, tak ada lah. Yelah, biasa. Ha, ya, Dik? Cikgu tarah kasau. Ha? Tahu, Dik? Ha, ada TikTok. Main apa, recorder biasa lah. Kayu TikTok? Ha? TikTok. Ha, ting-ting-ting ada? Yang tiga segi kan? Tiga segi tu. Ha, itu alat-alat semua ada zaman dulu. Drum, trompet, trompet. Ha, komo tak ada. Sekolah kita dah tak ada semua dah. Sekolah kami tak zaman. Ha, tu sekarang tak diterapkan untuk muzik. Ha, ada nasyid je. Ha, nasyid sepohon kayu daunnya rimbun. Ada apa? Eka ada tahu alat mikrofon. Ha? Mikrofon. Mikrofon tu untuk menyanyi je kan, karaoke? Gitar. Ha? Nah, zaman sekarang mana ada gitar zaman sekarang sampai besar tak ada gitar. Ya, ada. Ha, ada Bin Ramli bukan ke? Gitar. Itu Bin Ramli dah besar. Ha, Dek. Dia tak habis ngasa dia tadi buat kerja ni dok juga nak tengok je nah. Tengok ah. Kosong je. Bila buatnya ha itu jelah dia buat ni syarat. Ha, hari ni banyak lagi Dek mata pelajaran. Cepat Dek. Tak buat pun. Mana buat? Nak kami sangat ke kan? Jangan ni kompa di mana? Oh, cakap tadi ada kompa. Ha, ni mai rindu kenduri mai. Dia rindu kenduri. Kenduri tak boleh buat kenduri ya. Mana musim PKP. Cepat jangan cepat buat. Ha, sampai habis. Cikgu kau buat sampai habis betul hantar. Kalau tak hantar maka dipotong, direndahkan. PPD. Ha, faham? Maka PPD. Ha, siapa-siapa yang tak buat? Cikgu cakap buat je kan? Ha. Ha, dah tak mau cikgu. Hantar cikgu dalam ni tengok. Ha, kau pandai-pandai je cakap. Ha. Saya buat cikgu lagi. Banyak tak kisah di sini kerja. Ni tak pun tak mana. Ha? Saya tak buat kerja. Okey. Ha, nangis ni marah je. Tapi menangis kau mah duduk. Saya ni tak tahu dah pening kepala dengan budak kecil tu. Ha? Nak ngajar dia lagi susah. Mandi lagi banyak kerja Umi. Ha, dia kau selamat belajar ikan. Angong adik. Alung dia ada nak pergi bank je. Ha. Okey. Nanti kita jumpa Alung buat buku dapat beasiswa. Alhamdulillah. Buku bapak beasiswa orang dapat beasiswa. Ah, buat buku. Buat buku. Buat buku. Beasiswa. Ya lah kan. Okey. Penutup ya kan. Angga dek. Okey. Itu saja. Itu saja video hari ini. Okey. Jumpa lagi. Bye.